kawasan Pantai Barat, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, santer sebagai jalur pelindungan kayu. Berkubik-kubik kayu kualitas nomor satu seperti kayu ebony menyelinap keluar di udara lain tanpa dokumen resmi. Kebanyakan kayu ini diselundupkan ke Malaysia. Jalur ini diminati penyelundup karena paling pendek dan cepat dilalui. Jika tak ada halangan di laut, wilayah perairan Malaysia bisa ditempuh dalam waktu 3 hari. Ini adalah jalur surga bagi penyelundup ebony. Saya tiba di sebuah desa. Kabarnya, di sini banyak warga jadi pembalak liar atau penyelundup kayu ebony. Tapi tak ada yang mau mengaku. Beruntung saya bertemu Irman. Nomor lambung kapal itu, lambung BC. Diminta berapa? Irman tinggal di sebuah rumah kecil dari papan persis di pesisir pantai. Di sana, Irman hidup bersama istri dan dua anaknya. Semula, Irman hanya anak buah kapal. Tapi setelah menuai pengalaman, ia mencari kapal sendiri untuk dinahkodai. Sejak itu, ia kerap menyelundupkan ebony ke Malaysia. Dari awalnya, pertama-tama saya menggaji itu sebagai anak buah kapal. Pada waktu itu tahun 88, kalau nggak salah ya. 88. Kalau nggak salah dulu itu kapal dari Samarinda. Saya ikut 4 tahun. Saya diberi gaji dulu itu 75.000. Setelah itu saya sudah dapat pengalaman, saya berusaha untuk cari kapal sendiri, artinya cari kapal untuk istri kapal. Ini ada berapa? Pertama-tama memang punya. Setelah menjadi kelamaan sudah biasa, jangan biasa. Artinya ada juga perasaan takut, tapi tinggal sebagian kecil gitu, karena sudah yang biasa. Dua belas tahun sudah Irman menyelundupkan kayu ebony lewat jalur laut. Belum pernah sekalipun ia tertangkap. Pernah sekali nyaris tertangkap patroli bea dan cukai. Tapi berbekal jaminan STNK motor, kapal kayu berisi batang-batang kayu ebony sepanjang 1,5 hingga 2 meter pun lolos. Sampai akhirnya kapal berhasil masuk ke perairan Malaysia. Di sana cukong kayu pembeli ebony sudah menunggu. Apa itu? Apa BC? Diminta berapa? 15 juta. 15 juta? Terus? Jadi bayar berapa? Jadi. Kalau itu saya di sana sekitar jam 6 pagi. Di laut. Di laut itu? Iya. Di perairan Kalimantan. Bawa uang sebanyak itu? Pada waktu itu memang kita tidak bawa uang sebanyak itu. Cuman kita kasih nomor HP-nya Toke, kemudian dia sendiri yang bilang langsung. Pada waktu itu kita cari troll yang Malaysia punya, mau untuk mau pinjam dia punya HP. Ternyata pada waktu itu pernah ngelibut, nggak sempat. Jadi kita kasih jaminan dulu itu, kasih jaminan berupa STNK motor. Kebetulan saya bawa STNK motor satu, teman saya satu, P2. Jadi STNK motor sebagai jaminan dulu. Tiga rupiah. Itu ditahan oleh? Oke, sebagai jaminan. Sebagai jaminan? Nah, artinya bukan juga dia minta, cuma kebetulan pada waktu itu kita kasih jaminan sebagai berupa teman atau rekan kita, tapi dia nggak terlalu yakin begitu, nggak percaya. Jadi, sesungguhnya jalan yang kami berikan supaya dipercaya itu, ya, testing kamu, kebetulan kita ada bawa. Itu ya. Uang yang diminta oknum patroli bea dan cukai itu diberikan langsung oleh cukong pembeli kayu di tengah laut. Karena itu hari Minggu dan bank tutup, uang pun diberikan secara tunai. Kami, saya, dia minta dijemput di tengah laut, di kapal di BC gitu, sama speed. Kemudian dia dijemput, bawa ke tawang. Lalu kesalur, kaptennya sama kopatnya itu kan ya, cuma nama kopatnya saya lupa, cuma kopatnya itu saya masih ingat lupa ini. Kemudian begitu kita jemput siang-siang itu, main bola sama pengurusnya tuh gitu. Iya sekalian dengan itu. Berarti tidak ada apa-apa kan? Enggak, langsung terima kasih karena kopi. Tapi itu terima kasih semua.
sudah. Oke, guys. Ini features namanya. Ini pemenang juga.